Loli tuding Nikita Mirzani giring opini dan drama. Laura Meizani alias Loli tuding ibunya, Nikita Mirzani banyak drama dan menggiring opini. Pacar Fadel Bajideh, Loli juga mengaku sudah lelah bermasalah dengan Nikita Mirzani. Pasalnya berulang kali mencoba menjumpai Nikita Mirzani, Loli selalu mendapatkan penolakan. Karena itu, dara berusia 16 ini berharap sang ibu tak lagi banyak drama serta menggiring opini. Loli harap Mimi berhenti untuk menggiring opini, drama, dan melibatkan orang yang tidak salah dan gak tahu apa-apa ke dalam drama karena Loli capek dan ingin hidup tenang, tulis Loli di Instagram Story, dikutip Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Semoga lubuk hati Mimi paling dalam dapat mengerti permintaan Loli ini dan lewat story inilah Mimi bisa tahu perasaan Loli karena susah untuk ketemu Mimi, lanjutnya. Meski begitu, Loli juga sempat meminta maaf atas perbuatannya dulu yang lebih memilih membela Antonio Dedola dibandingkan ibunya, Nikita Mirzani. Saya Laura kali ini saya sangat memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mimi atas yang sudah terjadi selama ini, ujar dia. Diungkapkan Loli, ia meminta bertemu Nikita Mirzani bukan untuk meminta warisan. Ia hanya ingin membereskan masalah mereka.